Ikiat itu adalah ikatan kekeluargaan istri anggota dewan. Tugas utamanya Ikiat ini adalah untuk supporting karir suami, kami bergerak di bidang sosial. Jadi dari kemarin juga kami baru terbentuk struktur kepengurusan Ikiat di bulan November. Dari bulan November itu kami sudah melakukan ada 3 kegiatan termasuk dengan titik ini, semuanya di bidang sosial. Yang pertama adalah kami mencoba memperjuangkan nasib anak lani yang kebetulan anak tanpa tempurka. Kemarin ada satu sekolah di daerah Desa Simpenan, itu sekolah ambruk. Lewat Ikiat juga untuk terus dicoba untuk dibangun di anggaran 2020. Dan kemudian titik ini atas kejadian kemarin keracunan massal di kejadian 2 minggu yang lalu, kami coba berikan pembekalan kepada masyarakat agar lebih bisa memilih makanan dan mengkonsumsi makanan yang higienis dan sehat.